Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Modern Ar-Rasul tahun ajaran 2021-2022 akan membacakan teks imla atau teks untuk ujian imla. Nah, pastikan bersama adik-adik sekalian sudah menyiapkan pulpen dan secari kertas untuk ujian. Nah, untuk sistemnya nanti kakak akan bacakan satu naskah berbahasa Arab, perkata per kata. Jadi adik-adik tinggal mengikuti sesuai dari kata yang kakak bacakan. Bisa dipahami? Baiklah, kalau sudah siap dengan alat tulisnya, dengan pulpen dan kertasnya, mari kita mulai. Untuk kata yang pertama, saya baca dua kali. Ismi. Sekali lagi. Ismi. Silakan ditulis. Baik, untuk kata yang kedua, kakak baca dua kali. Utsman. Sekali lagi. Utsman. Silakan ditulis. Kata selanjutnya, kakak baca satu kali. Disimak baik-baik. Satu kali. Ana. Silakan ditulis. Kata selanjutnya, saya baca dua kali. Saya baca dua kali. Talibun. Sekali lagi, disimak baik-baik. Talibun. Silakan ditulis. Kata selanjutnya, kakak baca dua kali. Dengarkan baik-baik. Mahirun. Sekali lagi. Mahirun. Silakan ditulis. Baik, untuk kata selanjutnya saya baca dua kali. Dengarkan baik-baik. Ata'allamu. Sekali lagi. Ata'allamu. Silakan ditulis. Untuk kalimat selanjutnya saya bacakan dua kali. Dengarkan baik-baik. Al-lughata. Sekali lagi. Al-lughata. Untuk kalimat selanjutnya, kakak baca dua kali. Dengarkan baik-baik. Al-arabiyata. Sekali lagi. Al-arabiyata. Silakan ditulis. Untuk kata selanjutnya kakak baca satu kali, ya. Kakak baca satu kali. Dengarkan baik-baik. Hanya sekali. Wah. Silakan ditulis. Kata selanjutnya, kakak baca dua kali. Dengarkan baik-baik. Aqra'u. Sekali lagi. Aqra'u. Silakan ditulis.
Untuk kata selanjutnya, kakak akan bacakan dua kali. Dengarkan baik-baik. Al-Qur'ana. Sekali lagi. Al-Qur'ana. Silakan ditulis. Kalimat kata selanjutnya, kakak bacakan dua kali. Dengarkan baik-baik. Da-iman. Sekali lagi. Da-iman. Baik. Silakan ditulis. Baik, untuk kata selanjutnya, kakak bacakan satu kali. Satu kali saja. Dengarkan baik-baik. Fi. Silakan ditulis. Baik, selanjutnya kakak bacakan dua kali. Dengarkan baik-baik. Al-Ma'hadi. Sekali lagi. Al-Ma'hadi. Silakan ditulis. Selanjutnya kakak bacakan satu kali. Satu kali saja, dengarkan. Li. Silakan ditulis. Untuk kata selanjutnya, kakak bacakan dua kali. Dengarkan baik-baik. Uhtun. Sekali lagi. Uhtun. Silakan ditulis. Baik. Untuk kata selanjutnya, dibaca dua kali. Dengarkan baik-baik. Jamilatun. Sekali lagi. Jamilatun. Silakan ditulis. Baik, untuk selanjutnya, kata selanjutnya dibaca dua kali. Dengarkan baik-baik. Ismuha. Sekali lagi. Ismuha. Silakan ditulis. Sudah, kita lanjut. Untuk kata selanjutnya dibaca dua kali. Dengarkan baik-baik. Zainabu. Sekali lagi. Zainabu. Baik. Silakan ditulis. Oke, kata selanjutnya dibaca sekali saja. Dibaca sekali saja, dengarkan. Hiya. Silakan ditulis. Baik, untuk kata selanjutnya dibaca dua kali, dengarkan baik-baik. Taskunu. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi. Taskunu. Silakan ditulis. Baik, untuk kata selanjutnya dibaca satu kali, dengarkan baik-baik. Satu kali. Ma'i. Silakan ditulis. Baik, untuk kata selanjutnya dibaca satu kali, dengarkan baik-baik. Fi. Silakan ditulis.
Baik, untuk kalimat atau kata selanjutnya akan dibaca dua kali. Dengarkan baik-baik. Nafsi. Sekali lagi. Nafsi. Silakan ditulis. Sudah, kalimat yang terakhir atau kata yang terakhir, dengarkan baik-baik, dibaca dua kali. Al-baiti. Sekali lagi, terakhir. Al-baiti. Silakan ditulis. Baik, mungkin itu saja ujian kita pada hari ini. Jangan lupa dikoreksi jika sudah yakin dirasa benar dan sudah lengkap semuanya. Sudah yakin, silahkan jawabannya difoto kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp hotline pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Madrasah Ardhus Syuthul. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa berdoa untuk kelulusan adik-adik sekalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.